Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, kalender jenayah kembali bersiaran dan untuk edisi 31 Januari 2015, kita mulakan dengan penemuan dadah bernilai 8.4 juta yang ditemui dalam ruang khas 4 almari kayu. Serbuan 1.30 pagi itu, polis menyerbu rumah kedai dua tingkat dan turut menahan empat lelaki warga tempatan Pakistan dan Indonesia. Hasil serbuan, polis menemui 56 heroin bermutu tinggi yang disorokkan dalam ruang khas di empat almari kayu. Kes disiasat mengikut Seksyen 39-B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bekas vokalis Slam, Zamani dan juga pembantu pribadinya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ampang atas pertuduhan memiliki dan mengambil dadah. Bagaimanapun, bekas penyanyi berusia 43 tahun itu mengaku tidak bersalah. Zamani dan pembantu pribadinya ditahan di kediamannya di Taman Keramat Ampang minggu lalu. Penahanan penyanyi popular era 1990-an itu turut menjadi perhatian umum apabila klip videonya menyanyi sambil tangan bergari turut tersebar di laman sosial. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik bersama pasukan taktikal khas perisikan narkotik Sting Bukit Aman berjaya merampas dadah jenis heroin bermutu tinggi bernilai 8.4 juta ringgit yang disembunyikan dalam perabot yang diimport dari Pakistan dalam dua serbuan di sekitar Sembenyi awal pagi Sabtu. Di mana Ketua Polis Negara Datuk Seri Nor Rashid Ibrahim berkata hasil serbuan berkenaan pihaknya menahan 6 warga Pakistan, 4 warga Indonesia dan 3 warga tempatan termasuk seorang wanita. Menurutnya, dalam serbuan pertama di sebuah rumah kedai di Semenyih, Kajang, kira-kira jam 1.30 pagi, polis menemui 56 kilogram dadah jenis heroin bermutu tinggi yang disembunyikan dalam ruang khas di dalam empat almari. Polis memeriksa 72 perabot import pelbagai jenis yang dibawa masuk melalui kontena dari Pakistan di premis berkenaan yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan sebelum diedarkan. Menurutnya, semua suspek direman sehingga 30 Januari depan untuk siasatan lanjut dan mereka didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Zamani atau nama sebenarnya Zamani Ibrahim, 43 tahun dan Nur Juliana Abdurani, 32 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas jurubahasa mahkamah membacakan pertuduhan kepada mereka di hadapan magistrate. Mengikut pertuduhan, Zamani dan Nur Juliana didakwa bersama-sama dalam milikan mereka dadah jenis heroin anggaran berat 1.2 gram di sebuah rumah di Taman Keramat jam 12.30 malam 21 Januari lalu. Dakwaan terhadap mereka dibuat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 12-3 Akta Sama memperuntukkan hukuman denda maksimum RM100,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Harian Metro sebelum ini melaporkan Zamani ditahan bersama seorang wanita di kediamannya di Taman Keramat Ampang minggu lalu. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD mengenakan notis siasatan lanjut kepada seorang pemandu teksi yang dipercayai mengenakan tambang tambahan dan menghalau penumpang. Operasi 2 petang hingga 8 malam menerusi ops tegas. Anggota SPAD turut menyamar di Stulang Laut, Stremau, Skudai Perit, Bukit Indah dan Bandar Baru Uda bagi mengesan kegiatan tidak bertanggungjawab pemandu teksi terbabit. Operasi hasil aduan orang ramai. Hasil penyamaran, lebih 30 kes dikesan membabitkan antaranya kad pemandu tidak dipamerkan dan tamat tempoh, tidak menggunakan meter, tetap kadar tambang, tidak pakai seragam dan sebagainya. Semua pemandu yang dikesan melakukan kesalahan terbabit diberi notis 79 mengikut Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Kes tangkapan yang kedua tadi dengan kes susulan yang adalah kes yang sama satu sedikit di kawasan negara. Bagi kes yang ketiga, di mana pada 23 bulan telah malam itu, kes perasingan, bahagian sesuatu adalah yang nak berkaitan dengan polis dalam kami, juga telah membuat sebuah berdasarkan maklumat ke atas sebuah rumah di kawasan Taman Dilam.
jumlah nilai dagangan rampas yang kami jelaskan ini mencapai lebih semuanya bernilai anggaran 100 ribu. Jadi pihak polis berdaya mematahkan dua kegiatan pengedaran dadah yang melibatkan yang pertama tadi di kawasan Selatan dan Islam dengan kali ini sekitar di kawasan Selatan. Cubaan seorang wanita warga Fiji menyeludup dadah jenis metamfetamin ke negara ini gagal apabila dia dicekup sepasukan anggota kastam di KLIA 2 Sepang hari Isnin lalu. Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia KLIA Datuk Cik Omar Cik Lim berkata dalam kejadian jam 5.45 petang itu, wanita berusia 26 tahun itu menyembunyikan dadah seberat 1.5 kg dalam bagasi pakaian miliknya. Katanya dadah bernilai RM287,000 itu dimasukkan dalam beg galas hitam sebelum diselitkan dalam ruangan khas bagasi berkenaan. Wanita itu kena direman seminggu dan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Beberapa pendatang asing tanpa izin, warga Myanmar, Bangladesh dan Indonesia sanggup menyorok di bawah lantai kayu yang sempit di sebuah rumah kongsi di Kubang Lembu Jitra sebab menyedari premis itu diserbu pihak berkuasa Isnin lalu. Dalam serbuan kira-kira jam 9.30 malam, sepasukan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu dan dibantu bahagian Asisten Jenayah Berat Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kedah dalam Ops Cantas Khas Utara Bersepadu yang tertumpu untuk menahan parti yang tinggal secara haram. Parti terbabit sanggup berhimpit bagi mengelak dicukup kerana tidak mempunyai sebarang dokumen yang sah untuk berada di negara ini. Ada yang sanggup bersembunyi dengan hanya berseluar dalam di bawah lantai kayu itu sebelum diarahkan keluar untuk menjalankan pemeriksaan. Berikutan itu, 53 parti berusia antara 17 tahun hingga 50-an yang tidak mempunyai dokumen ditahan untuk membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Abdul Rahim Abdullah berkata serbuan itu dilakukan bagi mengenal pasti beberapa kawasan yang dipercayai menjadi tumpuan parti terutama di sekitar rumah kongsi yang menjadi port mereka bekerja. Semua ditahan mengikut Seksyen 6-3 Akta Immigration 1959 kerana tidak mempunyai sebarang dokumen sah dan ditahan di lokap IPD Kubang Pasu untuk tindakan lanjut. Seorang lelaki kurang upaya yang mengalami kecacatan kaki sanggup menunggang motosikal sejauh lebih 10 km dari Masjid Tanah Alor Gajah ke sebuah ladang kelapa sawit di Sungai Udang bagi melepaskan gian dadah. Rahsia lelaki berusia 30-an itu terbongkar selepas dia ditahan kira-kira jam 1 petang oleh anggota penguatkuasa agensi anti dadah kebangsaan Melaka dalam Ops Gasak diketuai menolong pengarah penguatkuasaan dan keselamatannya Nur Azmi Satar. Operasi itu membongkar helah seorang lelaki berusia 46 tahun yang lengkap berbaju Melayu dan bersamping kononnya mahu menyertai perarakan Maulidur Rasul ke ladang itu selepas ditahan jam 8.30 pagi. Turut ditahan dua lagi OKU berusia 30-an dan seorang anggota pasukan keselamatan berusia 33 tahun yang dipercayai ke ladang terbabit untuk tujuan sama. Pemangku pengarah AADK Melaka Hashim Abdul Jalil berkata mereka antara 71 individu berusia antara 23 hingga 64 tahun yang ditahan dalam operasi bersepadu selama 12 jam bermula jam 4 pagi. Mereka disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagi Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 serta Seksyen 6-2 Akta Sama kerana melanggar syarat pengawasan. Manakala 5 yang didapati positif dadah dipercayai syabu diserahkan kepada polis untuk siasatan lanjut. Sebuah salon kecantikan yang sebelum ini pernah diserbu polis kerana dipercayai dijadikan markas sedikit dadah sekali lagi menggemparkan apabila 3 butir bom tangan, 76 butir peluru hidup dan 44 peluru ditemui disembunyikan di dalam beg di premis berkenaan yang terletak di Jalan Tun Dr. Awang Bukit Jambul Pulau Pinang. Kejadian berlaku jam 9 malam apabila seorang lelaki berusia 65 tahun bersama dua lagi rakannya diupah untuk melakukan kerja pembersihan di dalam premis berkenaan sebelum mereka menemui sebuah beg kain berwarna hitam di kawasan balkoni premis di tingkat 1 itu. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Mayor Faridal Trash Wahid berkata lelaki terbabit memeriksa beg berkenaan dan selepas menemui bom tangan serta peluru, dia membuat laporan di Balai Polis Sungai Nibung.
Hasil pemeriksaan, beg itu mengandungi dua bom tangan jenama Argus 73 dan sebutir bom tangan lagi jenama PRB 423, 4 kelopak peluru rifle M16 dan 76 butir peluru berukuran 5.56mm. Polis kini sedang giat mengesan pemilik dan penyewa premis berkenaan untuk membantu siasatan selain mengenal pasti dalang di sebalik penemuan itu. ...300 paket tembakau atau chewing tobacco jenama tiruan dirampas dalam operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Selangor di sekitar Bandar Kelang pagi Selasa. Penolong penguatkuasa KPDNKK Shah Alam Arifin Awang berkata operasi itu bertujuan membanteras penjualan barang tiruan yang menggunakan cap dagangan palsu. Empat premis perniagaan diserbu dengan nilai rampasan lebih RM10,000. Tembakau jenama tiruan yang dirampas itu dipercayai diproses di India, manakala pengeluar sah bagi jenama itu adalah di Nepal. Perbuatan menjual barang tiruan adalah satu kesalahan mengikut Seksyen 8-2-B Akta Perial Dagangan 2011 kerana membekal atau menawarkan untuk membekal apa-apa barang yang menggunakan perihal dagangan palsu. Sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM10,000 bagi setiap satu barangan atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-dua sekali. Sebelas wanita berusia antara 20 hingga 30-an yang bekerja sebagai pelayan pelanggan GRO ditahan di tiga premis pusat hiburan di Alustar Kedah. Operasi bermula 1:30 pagi, polis menyerbu premis berkenaan yang menjalankan perniagaan pusat hiburan terutama bagi membanteras kegiatan penyalahgunaan dadah serta lesen. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Risikan dan Operasi Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kedah Superintendent Nur Omar Sapi mengesahkan demikian dan pihaknya turut menahan 48 pekerja dan pelanggan di tiga premis berkenaan. Turut dirampas pelbagai barangan termasuk pembesar suara, cakera padat, mikrofon, televisyen dan beberapa keping resit tunai. GRO yang ditahan disiasat mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana menyalahgunakan pas lawatan sosial. Sekian dulu untuk paparan kalender jenayah. Dengan itu, terus setia melayari laman web Harian Metro dan juga saluran YouTube bagi mendapatkan informasi dan juga berita menarik hasil pengumpulan warga kru My Metro TV pada sepanjang minggu. Dengan itu, saya Nurhida Kosnon dan juga kru penerbitan My Metro TV mengucapkan selamat berhujung minggu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.